Puluhan warga Pati, Jawa Tengah menggelar aksi damai di depan kantor KPU dan Bawaslu Pati. Di depan kantor KPU dan Bawaslu Pati, massa yang tergabung dalam masyarakat Pati Pemilu Demokrasi menyerukan berbagai tuntutan terhadap pelaksanaan pemilu 2019. Di antaranya agar penyelenggara pemilu bersikap netral dan pelaksanaan pesta demokrasi berjalan damai, aman, serta kondusif. Massa juga menyatakan dukungannya kepada KPU dan Bawaslu. Usai menggelar aksi damai, puluhan warga Pati tersebut melakukan aksi tanda tangan di atas kain putih sebagai wujud masyarakat Pati peduli demokrasi siap menyukseskan pemilu 17 April 2019.